Dia sendiri pun dah berkawan selama 7 tahun. Dia seorang yang sangat baik, dia seorang lelaki yang baik sangat. Cuma kita orang, dia tak dikontak dari jodoh. Tak ada salah sesiapa pun sebab hubungan kami sampai sekarang masih baik. Cuma kita orang dah terima benda ni, kita orang tak ada jodoh. Mungkin jodoh dia orang lain, mungkin saya orang lain. Jadi maksudnya habis tak ada problem banyak lah pasal tu. Cuma masing-masing mendoakan yang baik untuk Riz. Habis mendoakan yang baik untuk Ikhwan. Ikhwan juga Riz yakin mendoakan yang baik untuk Riz. Dan Riz nak wish all the best untuk Ikhwan dan juga good luck in future dia apa semua. Buat yang terbaik apa pun yang dia buat. Kalau tak ada jodoh ni, orang kata apa, dah kahwin pun tak ada jodoh kan. Jadi kita orang ni lagilah dalam proses mengenali yang dia boleh semua. Mungkin kita orang dah kawan 7 tahun dah kenal masing-masing. Cuma Tuhan dah tak ada jodoh dan kita tak ada buat apa-apa. Mungkin kita kena teruskan hidup kita sini. Okay, yang tu Riz tak nak komen apa-apa dulu. Riz memang nak surprisekan kepada semua. Sebab bila Riz ada sama, Riz akan announce kepada semua. Riz akan sorok-sorok. Jadi Riz akan announce juga, InsyaAllah, announce terdekat ni. Jadi Riz akan buat satu invitation kepada semua untuk datang. Nantikan. Ramai juga yang kata orang tu adalah ni. Jadi Riz tak nak orang berteka-teki terus macam tu. Sebab Riz tak nak nanti orang kata, oh mungkin yang ni kot minit tak nak. Jadi Riz tak nak komen apa dulu. Kena tunggu. Oh, tak macam Riz tak dengan benda dengan IG, dia tak dengan benda dengan IG. So kita orang masing-masing tak ada apa yang nak di-share buat orang sekarang ni. Memang Riz tak nak komen apa-apa dulu. Kenapa? Sebab maksudnya Riz tak nak komen siapa lelaki tu. Dan Riz pun tak nak komen tentang IG dia. Sebab bagi Riz tu IG dia, mungkin dia yang boleh komen. Sebab Riz tak nak kata apa-apa pasal IG dia. Riz boleh kata pasal IG dia. Sebab pasal IG Riz tu yang video-video semua orang terus berketeki sampai sekarang. Tapi bagi Riz belum bersedia nak review dengan siapa. Dan Riz tak bersedia untuk share apa-apa. Kena tunggu.